Pandemi COVID-19 menyebabkan penjualan mobil bekas turun harga hingga 50%. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan relaksasi atau penghapusan pajak bea masuk terhadap beberapa jenis mobil tertentu. Sejak kebijakan pajak 0% bagi pembelian mobil 1.500 cc, minat konsumen untuk mendapatkan mobil bekas terus anjlok. Para calon konsumen beralih memesan mobil baru karena nilai jual yang ditekan hingga mencapai 60 juta rupiah per unit. Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan sektor otomotif, namun berdampak buruk bagi pelaku usaha mobil bekas, seperti yang dialami sejumlah agen mobil bekas di Kota Lok Semawe. Sejak awal Maret 2021, agen mobil bekas ketar-ketir karena penjualan semakin terpuruk. Zulfikar Hasbi, satu dari sejumlah agen mobil bekas yang merasakan dampak kebijakan tersebut. Jika sebelumnya ia dapat menjual 8 unit mobil per bulan, tapi saat ini hanya 2 unit mobil saja yang laku per bulannya. Isunya akan menurun mobil bekas. Atau mobil baru aja udah turun kan, udah 0% ya. Jadi akan menurun. Oh, kalau untuk showroom berdampak, karena showroom itu sudah duluan ada barang di dalam. Jadi berdampak untuk harganya, tetap berdampak, tetap akan turun dia. Para calon konsumen juga menunda membeli mobil bekas sambil menunggu relaksasi PPNBM. Apalagi pemerintah menekan pajak kepemilikan mobil baru secara bertahap hingga Desember 2021. Beberapa jenis kendaraan bisa mendapatkan diskon PPNBM, yakni mobil di bawah 1.500 cc jenis sedan dan gerak roda 4x2 seperti hatchback, MPV, dan SUV. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Semawe.